Inilah Kilas VOA, berita dunia dalam 60 detik. Berikut berita-berita utama dunia untuk hari ini. Penjaga pantai Italia menyelamatkan lebih dari 300 migran yang terlantar di perairan dekat Libya. Dengan kapal penjaga pantai Italia Nave Corsi, ke-306 migran ini dibawa ke kota Messina, Pulau Sisilia. Partai buruh Kurdistan meledakkan bom pinggir jalan dan menyerang kendaraan militer di sebelah tenggara Turki. Dilaporkan dua pasukan Turki tewas dalam serangan. Pejabat bea cukai di Zurich menyita 260 kg gading selundupan, jumlah terbesar dalam sejarah. Aparat menemukan gading dalam 8 koper. Jangan salah, mobil prototip ciptaan perusahaan otomotif di California ini adalah hasil cetakan mesin 3D. Tujuannya, selain menciptakan mobil yang hemat energi, proses pembuatannya pun lebih ramah lingkungan. Saya Nadia Majid untuk Kilas VOA.